Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan merepotting tanaman hias ya, tanaman hias Episia ya. Episia itu sebetulnya banyak sekali macam-macamnya. Ada yang hibrid, ada yang original. Nah, ini yang original aja, saya dapat yang original. Sebetulnya saya punya ini sudah lama, beberapa waktu yang lalu, tapi ya seperti biasa ya, ada yang diadopsi teman-teman gitu ya. Nah, jadi ini saya baru dapat kemarin. Saya kurang paham ini namanya apa. Pokoknya ini daunnya warnanya pink ya. Pagi ini saya mau repot ke pot putih, ke pot tawon yang seperti ini ya. Ini ukuran 20 cm ya. Ini potnya yang asalnya ini lebih kurang 15 cm. Kita mau bongkar dulu ya, saya mau lihat dulu medianya gimana. Oke. Ini dia pakai media standar. Nah, yang ini akan saya gunting aja karena akan saya pindahin ke pot yang lain, yang kecil ini. Jadi kita akan fokus satu batang ini aja. Oke, ini akarnya udah ya, okelah ya. Nah, yang ini sebetulnya kegedean ya kalau di pot 20 cm. Tapi nggak apa-apa deh, kita langsung pindahin aja. Karena saya cuman punya yang ukuran 20 cm paling kecil ya. Kita isi dulu. Ini saya pakai media yang baru ya. Kayaknya cukup ya segini, kita mulai tanam. Untuk media tanam saya pakai media tanam yang standar ya. Komposisinya itu humus, kemudian sekam bakar, sekam mentah, pupuk kandang, terus jangan lupa juga teman-teman kasih insektisida. Campurkan di media tanamnya ya. Ini kayaknya kepanjangan. Okay. Okay. Sorry, saya geser sedikit. Jelas kelihatan. Ini sebaiknya dikasih turus ya, supaya dia tegak berdiri seperti ini ya. Cuman memang episia itu suka melambai-lambai jatuh gitu ya. Jadi saya akan potong ya di bagian sini ya teman-teman. Saya akan perbanyak sekalian langsung ya, langsung saya perbanyak karena saya nggak suka kalau dia terlalu tinggi ya, terlalu tinggi menjulang kutilang kayak gitu ya. Jadi saya akan potong aja mungkin di sebelah sini ya teman-teman, langsung aja kita potong. Nah, ini kita biarin aja dia seperti ini ya. Sementara kita akan pindahin yang ini. Kita akan dapat beberapa pot lagi. Saya pakaiin pot kecil, ini ukuran 10 cm. Ukuran 10 cm, teman-teman. Kita bikin lubang sedikit untuk dia masuk. Ini sudah ada akarnya ya.
Oke. Nah, tanam aja seperti itu. Nah, ini bakal jadi bibitan yang baru. Duh, sorry, nggak kelihatan. Nah, oke. Tuh ya, kelihatan ya. Pakai pot yang kecil-kecil aja dulu, soalnya akarnya juga masih kecil. Nih, seperti ini. Next ya, yang ini saya juga akan tancap. Jadi sistemnya itu potong tancap gitu ya. Kita potong di sebelah sini. Nah, yang ini juga saya akan potong di sebelah sini. Oke. Jadi kita dapat dua bibitan. Tinggal tancap aja teman-teman ya, dibuat lubang di bagian tengah ya, tanam aja. Satu lagi, cukup pakai pot yang kecil-kecil aja ya, nggak usah yang terlalu besar. Nih, 10 cm aja, paling kecil tuh 10 cm. potong tancap. Nah, kita dapat. Tadi saya dapat satu sebelum saya shoot video ini ya. Nah, jadi saya dapat dari satu pot yang besar tadi. Nih, sekarang berarti dapat 4 ya. Jadi ini indukan ya, ini indukan. Udah kita potong-potong, kita dapat jadi 4 anakan. Nah, jadi ini adalah solusi buat teman-teman ya yang ingin memperbanyak tanaman, yang pengen punya banyak tanaman tapi nggak mau ngeluarin duit lagi. Inilah salah satu caranya ya. Jadi kita propagate sendiri. Nih, it's very very easy ya. Ini cocok banget untuk kalian yang pengen belajar nanam-nanam. Episia ini sebetulnya sebelum banyak muncul hibrid-hibrid zaman dulu sekitar 3 atau 4 tahun lalu, ini sebetulnya sudah ada ya, sudah ada. Dan sekarang kayaknya naik daun karena banyak macam-macam keluar hibridannya ya. Saya nggak tahu ya, ratusan mungkin ya, saking banyaknya saya nggak hafal. Nah, tapi ini yang saya pernah punya dulu sebelum ngehits banget nih. Ini yang warna pink ya, cantik. Harganya juga murce. Terus juga gampang banget diperbanyak. Nih teman-teman silahkan coba di rumah ya, modalnya cuman media tanam dan pot saja sama gunting pasti udah punya lah ya di rumah. Oke, itu dulu sesi kali ini untuk Episia ya. Untuk ID-nya saya kurang paham, ini ID botaninya apa detailnya saya kurang paham. Buat teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya, ini Episia jenis apa. Thank you teman-teman for watching ya. Selamat dipraktekin di rumah. Happy gardening. Jangan lupa videonya bantu di like ya teman-teman. Dan subscribe serta share untuk teman-teman kalian yang membutuhkan video ini. Assalamualaikum.